Tahlil tak? Tahlil ni, ama kalau abah ama nak tengok, kita kena tengok Rasulullah buat ke tak? Kalau sebab kita duk buat. Sebab ni, kalau kita nak kata dia ugamu. Kalau sekiranya Rasulullah tak ada buat, pakat tak sebuat. Senang ya? Kalau sekiranya Rasulullah buat, kita pakat buat. Jadi, hak itulah kena cari dalil. Hak dalil, hak kuatnya, bagi amalah setelah kita tengok, walaupun berbagai-bagai pendapat, kita tengok dalil pekli, dalil hak Rasulullah buat. Rasulullah ni, masa dia tu ramai orang mati. Mati selari hari mati. Mati tu bukan orang jauh, tapi kadang-kadang adik buat apa ni, kadang-kadang isteri dia mati masa dia ada. Ya tentunya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga anak dia pun mati. Nah. Mati anak dia ni mati belaka zaman dia hidup. Kecuali Fatimah mati selepas dia mati nebulan. Semua anak dia mati dulu belaka pada dia. Kecuali Fatimah. Baik. Pok darah dia apa ni, pok darah dia ada. Apa ni, waris-waris ada, sahabat anda ada. Jadi sejauh hak kita baca daripada amalan-amalan yang Rasulullah buat tentang kematian, dia suruh buat go tu, suruh buat go ni, tapi tak ada suruh barang ni. Jadi apa tak buat? Senangnya agama ni, dah dia tak buat, pakai tak sebuah kita. Nak alasan apa pun, orang rasa pakai gitu ya, pakai tak sebuah. Nak cari alasan tu boleh. Kata, kita, kamu dia alasan alik taklih banyak, ada. Alasan alik taklihnya ada. Berbanding dengan alasan alik boleh. Sebab amalan Rasulullahnya dia tak buat. Amalan dia apa dia? Dia tak buat. Itu amalan tu. Orang kata mana Rasulullah tak ada buat. Memang tak buat, itulah amalan dia hanya. Dalilnya dia tak buat. Sedekah kalau dia nak buat tu masanya cukup luah. Moga mati pun selalu berlaku. Dan apa ni keinginan pun dia boleh, dia tak ada siapa boleh larang dia dan dia nak buat. Baik. Kemudian setelah Rasulullah wafat, sahabat ya menguruskan jenazah Rasulullah, dia royak belaka. Semak kape mandi semaya semua sekali. Tapi tak ada bagai hak kita duk buat ni. Hak sahabat buat. Hak tu hak orinya tu. Kak kita kalau kita nak beli bagai, kita nak beli bagai ori. Tak sih hak tiru eh. Kau ada nak beli bagai tiru eh? Tak ada. Kalau nak makan, makan hak sedap. Kalau nak beli daging lemu, nak beli hak apa tak sih hak import, nak beli hak tempat teh. Ah, nak hak ori tu. Kalau amalan pun kita nak hak ori juga. Ni jawab pe orang tak sih balas dengan orang ni. Jawab pe tak sih balas dengan orang. Tak ada asal balas-balas susah hati. Dia susah tak ada masalah. Jadi kita ikut setakat hak mana Rasulullah buat. Tak usah kita goklah. Kalau buat juga tak jadi. Amo-amo duduk gini. Kita duduk, Rasulullah kata, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fawa radd. Siapa buat mari bagai baru. Ahdasa fi ahdasa ni buat mari bagai baru. Fi amrina haza dalam agama kami ni fawa radd, dia ditolak. Bagai baru ni ialah bagai Rasulullah tak buat. Kita sandar ke agama. Dan kita kata boleh pahala. Bagai baru ni. Bukan baru ni maksudnya baru buat learn ni. Tak baru. Maksud Rasulullah tak buat. Ada orang pergi buat. Lepas tu dia kata bagai ni boleh pahala. Ha, tu bagai baru tu. Walaupun bagai tu dia buat zaman tu lagi. Kerana tu lama tertarik dengan Ibnu Mas'ud. Zaman dia tu. Zaman dia tu. Tapi benda ni kerah lah dianya. Sikap yang tegas. Apabila ada sekumpulan orang sahabat apa ni tabi'in yang ngatik bertahlil lepas mayat, tok batu setamu balik ni, subhanallah mitalin bila subhanallah Allahu akbar bila ngatik
orang pergi ngadu ke dia. Ada orang buat lagu tu. Orang lain tak berani nak kata lagi. Dia kata ginilah, dia kata, sungoti kau. Apabila royak tu dia pun rasa tak senang hati. Dan dia kata, kalau ada pula main royak kat aku lah dia. Apabila berlaku pula tu, munggu lepas maya dia maunya buat. Munggu biasa dia buat. Dia pergi. Apabila dia pergi, munggu dia ulama besar, ulama sahabat dia ni. Apabila dia pergi, orang bangun hormat ke dia. Orang-orang menghormat dia. Ahlan. Ya, bi sahabati Rasulullah. Orang ucap selamat datang. Dia kata, la ahlan wa la sahlan. Tak seucap selamat datang. Aku mari ni dengan khabar bagian ni ada. Eh, Rasulullah mati kubur tanah. Tak naik ropuk lagi. Pakaian tak hancur lagi. Pinggir tak pecah lagi. Membuat perkara baru dah. Duduk bila baru tu. Bila ya. Membuat perkara baru dah. Dan, hak dia samunya. Kalau sekiranya bagian hak Rasulullah tak buat, bukan agama. Walaupun kata la ilaha illallah, buat cara. Rasulullah buat cara? Tak, tak sebab. Jadi begitulah penegasan apa ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga agama supaya orang tidak mana-mana. Jadi zaman tu pun ada dah orang nak mana. Bukan perkara baru mana ni. Tapi ada pengawal dia. Pengawal supaya sahabat-sahabat kita dengar tadi, dia cukup tegah, dia tidak kompromi. Tak apalah, muka sikit-sikit itu gak. Dia tak apa, sikit-sikit ni jadi apa-apa ni. Dia lock sikit. Dia tunah gak, super nalu kan ni. Apa nalu lah. Akhir sekali, hok tu asal tak ada. Tinggal nalu ya. Akhir sekali, Islam tu tak nampak hok wajah asal. Tinggal hok tempek, hok orang pergi tepek. Kerana itulah, kalau kita tengok, nak, kalau kita naknya, hak ni kita kena faham ngocak malak. Hak kita sedar bicara ni, maksudnya kita apabila kita faham ngocak ni, sesah, insyaAllah. Kita tidak akan pergi jauh. Selama mana kita tak faham ngocak, dua kelima syahadah ni, kita jadi terabur. Kerana tu, kita pakat-pakat lah. Kita cuba, apa ni, mengikut kemampuan kita. Kita pakat paham gapo dia ngucap ni sebenarnya. Jadi pada malam ni kita telah bincang syarat ngucap la Muhammadur Rasulullah. Jadi ada 4 perkara tadi, insyaAllah mudah-mudahan kita diberi ilmu, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.